Halo, selamat pagi, siang, dan sore, serta malam. Sekarang ini aku ada di perempatan Gedung Kuning ya. Persisnya sebelah kananku itu PLN ya. PLN, perempatan Gedung Kuning. Ini kalau ke kiri itu bisa ke Kota Gede ya. Kalau ke kanan itu bisa ke JSC, ke Blok O, atau mau ke Bandara Adi Sucipto ya. Kita lurus terus. Ini namanya Jalan Rejo Winangun ya. Ini bisa ke Bonbin ya, Kebun Binatang Gembira Loka. Kita lurus ya. Sekarang di Jalan Ki Penjawi. Ini depan ini perempatan Jalan Veteran ya. Kalau lurus terus itu bisa ke Exit Square, ke Kraton, bisa ke Joteng ya. Kita kalau belok kanan itu bisa ke SMA Negeri 8 atau ke Pabrik Susu SGM. Terus kalau belok kiri bisa ke Kota Gede, Jalan Pramuka, atau ke Terminal Baru Umbur Giwangan ya, Terminal Giwangan, ke Imogiri ya. Kita lurus, ambil lurus ya. Ini namanya Jalan Veteran ya. Ini belok kanan ini bisa ke kampus UAD ya. Thank you.
ada Rumah Sakit Hidayatullah. Sebelah kiri ini ada XT Square ya. Dulu bekas terminal lama Umbul Harjo ya, sekarang menjadi XT Square. Jalan Veteran ini dekat XT Square, sebelah kanan tuh ada Soto Lamongan ya, banyak banget. Hampir sepanjang jalannya sebelah kanan tuh ada Soto Lamongan. Lampu merah ini bisa dibilang lampu merah Kalimambu ya. Ini kalau belok kanan itu Jalan Batikan atau Kalimambu ya. Terus kalau balik ini ada putaran balik ya, karena nggak bisa belok kanan, itu bisa balik ke Kota Gede atau ke Kediri, Jalan Pramuka, ke Terminal Giwangan ya. Yang lurus ke sana itu bisa ke Joteng, ke Keraton, ke Wates, bisa lewat lurus. Terus yang belok kanan lurusan itu, yang mobil sekarang pada jalan itu. Jalan Menteri Supeno ya. Nah, ini kalau belok kiri itu ke Jalan Nitian Baru ya. Masih di Jalan Menteri Supeno. Untuk yang kangen dengan suasana Jogja dan perkembangan Jogja sekarang, ikutin terus di video lainnya ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Bye-bye!